Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya perwakilan dari Gembala beserta dengan seluruh pengurus mengucapkan terima kasih banyak kepada PDP Kemperta TV atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikannya. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanannya beserta dengan keluarganya. Saya juga mewakili Gembala beserta dengan seluruh pengurus dan juga jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Harap dan doa kami agar Bapak dan Ibu dapat selalu hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Berikut pengumuman yang akan saya sampaikan. Pengumuman yang pertama, ibadah umum yang akan diadakan pada tanggal 4 Desember jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Saudara Yoel Simorangkir. Dan akan dilanjutkan ibadah sekolah minggu jam 11.30 di Hotel Ibis Budget dan Mogot lantai 3. Diharapkan semua jemaat bisa turut hadir di dalam ibadah ini. Lalu pengumuman yang kedua, diadakan My Group atau Komsel di setiap hari Jumat jam 7 malam, yaitu My Group Jembatan Besi dan Kalianyar, dilakukan secara online. Bagi jemaat yang ingin hadir di setiap My Group, bisa menghubungi Saudara Yoel di 0857-7326-6218. Lalu pengumuman yang ketiga, akan diadakan kelas prabaptis setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan ke-3 jam 8 malam melalui Google Meet. Lalu kita juga mengadakan kelas pranika setiap hari Selasa minggu ke-2 dan ke-4 jam 8 malam melalui Google Meet. Bagi jemaat yang mau dibaptis dan menikah, bisa mengambil formulir pendaftaran di bagian sekretariat dengan Ibu Shanti. Lalu pengumuman berikutnya, kita memiliki ruang doa yang akan dipakai untuk doa setiap hari Sabtu jam 4 sore yang berlokasikan di Jelambar. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan pengumuman yang terakhir, bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan konseling, doa, dan besuk, bisa menghubungi Bapak Gembala di 0838-0777-1025 untuk mengatur waktu dan tempatnya lebih lanjut. Sekian pengumuman GBWC, saya Ricky mengucapkan terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.